kita bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Ada berapa tembakan? Ada berapa luka tembak, Bang? Ada luka tembak yang ditemukan pas saat melakukan otopsi ulama. Berapa yang menembak, Pak? Jadi kalau apakah ada perbedaan apa tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan dari